Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan saya di Bandar Seri Begawan. Untuk dalam pertemuan kita hari ini, lintas langsung dari daerah Tutong, seperti biasa juga beberapa maklumat dan juga satu bahan visual akan kami kongsikan pagi ini. Saya maklumkan dulu mengenai acara-acara yang akan diadakannya di daerah ini khususnya. Pada hari ini akan bermulanya ya bengkel bagi pelapis Imam dan Bilal daerah Tutong bagi tahun 1442 Hijrah. Bengkel bagi pelapis Imam dan Bilal daerah Tutong akan berlangsung pada pagi ini di Masjid Hasanal Bulkiah Pekan Tutong pada jam 8.15 minit pagi hingga jam 11.30 minit pagi. Dan bengkel ini juga akan diteruskan di sebelah petang pada jam 2 petang hingga jam 3 petang ya. Dan ini kita kongsikan juga mengenai bengkel bagi pelapis Imam dan Bilal daerah Tutong akan diteruskan lagi pada esok 29 September 2020. Bengkel akan bermula pada jam 8.15 minit pagi hingga jam 11.30 minit pagi di Masjid Hasanah Bulkiah Pekan Tutong. Dan akhir sekali, info yang akan kita kongsikan pada pagi ini mengenai majlis sembahyang fardu asar berjemaah, sembahyang hajat dan serta membaca doa khusus sempena hari perkhidmatan awam kali ke-27 bagi peringkat daerah Tutong. Bagi daerah Tutong tertumpu di Masjid Miran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai Tutong ya, pada jam 3.15 minit petang iaitu pada 29 September 2020. Baik, untuk seterusnya kita kongsikan pula satu bahan visual bersama rakan saya Haji Herul Hazri. Haji selamat. Lebih 50 ahli yang bukan sahaja di kalangan Majlis Perundingan Kampung dan Pengawasan Kejiranan, malah juga penglibatan dari Polis Gadung, Balai Polis Tutong dan Lamunin, serta sukarelawan dari beberapa NGO selain penduduk-penduduk kampung mengungkayahkan kempen bergotong royong di kawasan Wasai Batu Mapan, Kampung Pat Nunu. Kempen ini bertujuan adalah bagi meningkatkan kerjasama sebagai satu pasukan dan juga menanamkan sikap tanggungjawab dalam sama-sama memastikan persekitaran yang sihat dan bersih, terutama di kawasan yang pernah dijadikan sebagai kegiatan riadah. Aktiviti bergotong royong ini turut disertai oleh Yang Berhormat Haji Omar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemangku Ketua Kampung Kiodang dan Kampung Pat Nunuk menjelaskan berkaitan aktiviti ini. Alhamdulillah, nampaknya pada ini mungkin kali pertama kita adakan kempen dan juga riadah untuk sama-sama kita ni membangkit balik Wasai Mapan yang sudah lama tidak diaktifkan. Jadi pada hari ini kita akan cuba untuk membuka balik Wasai ini untuk dikunjungi orang ramai, di samping untuk kita ni sama-sama menjaga alam sekitar hutan yang terpelihara yang ada pada masa ini. InsyaAllah kita memang ada wawasan dan juga perancangan Wasai ini untuk kita ni majukan, untuk tarikan pada orang ramai. Kita akan cuba untuk mengubah landscape-landscape yang ada di sini. Nampaknya seperti pondok-pondok yang sudah usang akan kita buka balik, dan kita akan cuba membaiki cara yang lebih baik lagi untuk riadah orang ramai, dan juga sekitar kawasan-kawasannya, air terjunnya akan kita cuba ubah suai lah dari segi penarikan orang ramai. InsyaAllah ini akan kita ukayakan dengan ahli-ahli MPK, dengan penduduk-penduduk kampung, penunduk juga, dan juga agensi-agensi kerajaan. Yang pentingnya kita sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak. Itulah yang sebenarnya wawasan kita ini, untuk sama-sama kita ini mengeratkan satu rahim di antara pihak kerajaan dan juga penduduk kampung dan juga ahli-ahli MPK. Ada sekitar 10 ke 15 tahun yang lalu, tempat ini begitu aktif dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga riadah bagi penduduk-penduduk di Kampung Pat Nunuk dan juga di sekitarnya. Dan hari ini mereka mengadakan kerja bergotong royong bagi menghidupkan kembali suasana yang pernah dirasakan di Wasai Batu Mapan ini. Sekitar tahun 2000, di mana tempat ini begitu aktif dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti Tahun Baru Cina, Hari Raya dan juga sambutan
Adau Gayuh. Dan dengan adanya kerja bergotong-royong ini, pastinya akan dapat menghidupkan kembali keceriaan yang ada di sini. Aktiviti pembersihan dijalankan dengan memotong rumput di kawasan berkenaan dan membersihkan kawasan yang ada di sekitarnya. Wasai Batu Mapan adalah wasai yang diusahakan oleh penduduk-penduduk kampung bagi kemudahan riadah dan tempat kemasyarakatan. Terdapat cerita mengenai wasai ini. Sebenarnya Batu Mapan ini pada mulanya waktu itu saya masih berumur lebih kurang 15 tahun. Jadi ketua kampung pada masa itu yang bermula menurukai wasai Batu Mapan ini Awang Haji Johari bin Bungsu. Kemudian wasai ini pada mulanya memang keadaannya bukan macam ini, hutan, belantara. Jadi oleh sebab mufakat melalui ketua kampung ini dengan orang-orang yang orang tua lah, ikut orang tua-tuanya menurukai, termasuklah kami kanak-kanak yang masih kanak-kanak lah, kira remaja lah masa itu, sudah ikut kemari melihat. Deh, jadi seorang-seorang memikirkan mengikut kerang ketua kampung ada lebih baik kita ini bersihkan sebagai satu tempuan orang beriadah lah, macam orang berkilah memandang kepada wasai yang ada tu. Kemudian pada mulanya sebenarnya ini wasai yang ada di sana, yang ada air terjun tu memang tidak ada tu, tumbuh dengan tempat pembuangan sampah, bangkai-bangkai kerita semuanya. Jadi oleh sebab mufakat orang kampung, ada di antaranya boleh dikatakan masa ini masih lagi berkecimpung, ialah ya ada satu alat jentera berat, jadi mengali wasai itu untuk sampailah ya menjadi tempat pembuangan sampah diubah yang ada di ada yang ada semasa ini lah sebelah sana tu. Lecap maka orang tua, orang yang diwasa, orang paham kan pulau aneh tahu, akhirnya dibersih wasai itu sehinggalah orang kampung ada keluar daripada kampung ini pun datang beriada di sini sambil nyawa orang mandi-manda, nyawa orang sedaya semana yang dapatlah mandinya itu. Kemudian akhirnya sampailah tahun 80-an apabila ketua kampung sudah pincin diganti oleh nak menakannya Awang Haji Musa bin Haji Mutusin. Di sanalah beliau lah lagi meneruskan sebagaimana yang kita lihat masa ini segala pagar apa tu nyorang semua atau atas berbicara beliau dengan bergotong royong dengan orang kampung semua tu. Kemudian bantuan yang ada, jabatan daerah juga ada memberi bantuan tembok jaraya dan jembatan daripada pondok ke pondok atau dan pondok kayu yang ada ni nampaknya masa ni pun kurang enak dilihat atau atas kerja tangan hasil tangan orang kampung sendiri mengikut puak masing-masing. Mudah-mudahan acara kepini ini bukan pada hari ini sajalah kalau dapat berterusan. Walaupun daripada badan-badan lain pun adalah terbuka untuk menerima atas keanugerahan itu. Kegiatan seperti ini menunjukkan komitmen dari semua yang terlibat sebagai masyarakat yang berperanan melindungi alam sekitar dan pada masa yang sama mendidik belia tentang pentingnya membantu memupuk semangat sukarela dan gotong royong dalam kalangan kaki tangan, belia dan ahli komuniti setempat. Kehadiran yang memberangsangkan dalam kalangan generasi muda menunjukkan peningkatan dalam menghayati akan kesedaran mengenai alam sekitar di negara ini. Semoga dengan bermulanya aktiviti membersihkan kawasan di Wasai Batu Mapan ini akan menaikkan lagi semangat warga kampung dalam sama-sama terlibat membisaikan kawasan dan membersihkannya agar tempat ini akan dapat dihidupkan kembali seperti mulanya ianya dibuka untuk orang ramai.